Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oplet Tua 90 guys. Nah guys, di video kali ini saya biasanya di video angkot, pickup putura atau apa. Nah saya ini pertama kali review mobil Kijang nih. Pokoknya anti guys. Pokoknya yang sudah bergabung di channel Oplet Tua, bagi yang sudah dukung channel Oplet Tua 90 yang sudah mensubscribe, pokoknya saya doain panjang umur, rezekinya mengalir terus, amin guys. Oke guys, pokoknya kita tanya aja langsung ke ownernya ya guys. Pokoknya modifikasi mobil Kijang guys, kita tanya aja langsung. Om sini om. Nah oke om, gimana kabarnya om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke okay. Om sebelah sini dikit. Asik. Perkenalan diri dulu om. Iya, Herman. Herman. Iya. Ownernya mobil Kijang. Ya, Kijang kotak. Kijang kotak. Kotak. Oke. Om Herman. Nah, ini basicnya mobil tahun berapa nih? Tahun 86. Tahun 86? Iya. Kijang kotak tahun 86. Kijang kotak tahun 86 ya, om ya? Iya. Ini apa namanya om? Udah di repaint restorasi lagi. Iya. Masih darati. Mungkin dulunya nggak kayak gini nih. Hancur-hancuran dah. Kalau dilihat udah kayak sampah dah. Waduh, yang bener om. Bener, udah kayak sampah dah. Maksudnya kayak sampah gimana ini? Ya mulai kayak sampah itu kalau dilihat sama orang tua itu, kalau toko orang yang punya, anggap aja mobil tidak layak. Tidak layak pakai tidak, gitu. Tidak layak pakai. Istilahnya kalau bahasa Sundanya, nampura gitu nah, guys. Gokil guys, nampura ya. Oke, ini jadi, aduh, cakep banget nih guys. Antik om ya, antik banget, asik. Oke om Herman, kita langsung saja bicara soal modifikasi om ya. Oke om, dari mana dulu nih om? Dari atas ke bawah om ya. Nah, om, ini kacanya kan polosan, stiker pakai apa tuh om? Two Project berkah. BB Two Project itu nama BB-nya nama anak. Yeah. Bella Billy. Bella Billy. Yeah. Oh iya. Project. Semacam kayak garasi gitu om ya, garage ya. Oke. Okay. Om, nah. Stiker om. Ani Persari Seleketa. Ani Persari Seleketa. Iya. Yang ke 11 tahun. Iya. Yeah. Mungkin kameramen ini salah satu kepengurusan apa gimana om? Ya saya buat ini aja, nggak pengurusan, sekedar buat persahabatan silaturahmi aja ya om ya. Kami. Ani Persari Silketan. Iya. Kebetulan saya juga waktu apa Ani Persari om ya, iya. Kita ketemu juga dan ini jadi pengantennya nih guys. Ini pokoknya cari aja di channel Oplet Tua di Ani Persari Silketan om ya. Ada. Saya menghadiri azik. Om sebelah sini dikit om. Nah. Lampu. Lampu saya pakai Dermaker. Dermaker. Iya. Baru om ya? Baru. Rakitan sendiri apa gimana om nih? Ini enggak rakitan. Iya. Ya belilah sekedar buat disesuaikan kantong. Wah, saja. Saja gitu. Iya. Kanan kiri om ya? Iya. Kalau berat om, sebenarnya harganya berapa? Ya kurang lebih ya di atas 5 lah, 500. 500.000. Iya. Grill om, grill. Untuk sementara ini belum dapat. Apanya belum dapat? Grillnya. Yang bawaannya langsung bawaannya, dari Kijang ini. Tapi kalau ini semua asli dia, cuma logonya dia Toyota itu belum ada. Oh, emblemnya om. Emblemnya. Oh iya, yang di sini om ya. Bener guys. Mantap juga om. Jadi kelihatannya ini, aduh gimana ya? Simple banget nih guys. Om, nah kalau ini om? Ini punya Katana. 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 Bawa dikit om. Katananya. Bempernya om. Enggak, lampu desainnya. Oh, lampu ininya. Sennya. Sennya pakai katana itu ya. Katana. Bemper asli. Bemper aslinya. Asli dia. Iya, ini pakai baut lagi om ya. Ya, iseng-iseng ya. Latihan. Yes. Bisa aja nih om. Om Herman bisa aja nih. Waduh. Oke om, mungkin dari depan ini doang om ya. Ini mantap guys. Om samping om. Yep. Oke om Herman. Nah samping sebelah kanan om ya. Oke om. Nah om kita dari pelek dulu om ya. Oke om, ini pakai pelek apa nih om?
Pelk Artek om ya? Pelk Artek ini untuk lebarnya berapa nih om? Lebarnya ya 75. 75. Untuk ad-nya berapa nih om? Ya 35. 35 ya? Ya. 35. Profil bahannya om nih? Waduh, mantap. Bahannya ukuran 95 40. 95 iya. Per 40. Iya, 40. Oh iya. Ah, Om Herman. BBK-nya om nih. Pakai apa nih om? Ya, itu bebeknya buat sekedar buat isengan aja. Maksudnya isengan gimana nih, geng? Isengan aja buat tempelan. Ya. Oh, tempelan doang. Oh, pemanis doang. Variasi om ya? Variasi. Nah. Menyesuaikan kantong. Ah, selalu begitu, guys. Ya. Om Herman. Iya. Ini kan mobil ceper om ya? Iya. Nah, guys, ini dari... Pitman-nya ini dari... Waduh, nggak masuk nih, guys. Pelek ke... Fendernya ini, Om Herman, setahu saya kan kalau kijang rata ya? Iya. Ubah lagi om, bikin fender. Ubahan fender, makan ya 5 cm ya. 5 cm, ya, agak kelembung dikit ya. Iya, kelembung, biar dia nikung dapat semua. Nah, iya. Alhamdulillah sih, dapat lah. Menyesuaikan dengan ban. Oh iya, mantep guys, keren guys. Om, ubi kan ceper om, spek om. Untuk kaki-kakinya gimana nih om? Kaki-kaki, alhamdulillah saya pakai kijang super. Apanya tuh? Alterasinya semua, sasis. Sasis? Sasis. Udah diganti? Ganti, kijang super. Iya. Yeah. Jadi pakai mentor si. Mentor si. Mentor si. Untuk kita bosan, kita tinggiin. Kita main enak lagi, kita tempelin lagi. Belum bisa ditinggiin ya, kalau kijang. Oh iya. Kalau mobil-mobil carry kan main per. Iya. Yeah. Nah, kalau dia main mentor si. Mentor si ya? Mentor si, kalau kijang. Jadi gampang om ya, naik turunnya gampang nih. Iya. Tapi om suspensinya masih aman kan? Aman, aman. Masih aman, masih enak lah di jalan-jalan tol-tol kampung aman. Guys, om, spion om? Spion pakai Soluna. Original? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Original enggak ada uangnya om. Kantongnya gitu. Kantongnya lagi mepet om. Selalu gitu. Iya. Selalu gitu. Pakai Soluna om ya? Iya. Mantap nih guys. Jadi masuk juga om ya. Alhamdulillah, ya menyesuaikan dengan keadaan lah. Oke, om maju dikit om. Ya. Nah, tangga om. Tangga kita pakai kijang. Kijang apa om? Kijang Grand. Kijang Grand Extra. Iya, ya, Grand Extra. Masuk om ya? Masuk, cuman dipotong lah. Dipotong lagi. Masa ya. Tiga jari. Pokoknya ini dari belakang ke depan pas banget pas om. Pas banget. Mantep nih guys. Sebuah inspirasi ini buat kijang-kijang yang lain ya. Keren. Om, belakang om? Yap. Nah. Sama om, pelek belakang sama, juga. Sama, iya. Ukuran sama semua. Sama ban aja lain. Beda profil? Beda profil. Oh iya. Dia pakai ban 205 40. Per 40. Iya. Yeah. Peleknya pakai pelek apa nih om? Peleknya sama juga sih kayak tadi. Kayak depan sama semua. Iya. Cuman ini guys. Dopnya yang beda. Ya, pakai BMW, guys. BMW. Aduh. Ya ada nama BMW. Mantap. Om, nah ini kan trombolnya ini penting om. Trombolnya om, dicat lagi apa gimana? Ya kita iseng-isengan aja. Ngilang-ngilangin bete, ya semprot-semprot dikit. Ada. Ayo ada manis-manisnya. Biar buluk juga. Mantap nih guys, Om Herman. Ya. Ini kan. Fitmennya ini keren om ya. Iya. Masih main guys. Main. Nah spek om, kaki-kakinya om. Kaki-kaki ya. Dipres, sama cabut per satu. Cabut per. Gak main coak sasis enggak? Coak sasis. Coak sasis dikit. Coak sasis. Iya. Main per 4 lembar. Sama anting balik. Antingannya dibalikin lagi. Balikin lagi. Oh iya. Kalau mau pengen enak bantingan lagi, turun lagi. Turun lagi. Balik lagi. Ya. Mantep sih guys. Aduh. Keren guys, om ini, nah ada ini om nih, batik, iya. Inspirasi sendiri om, iseng-iseng, mantep nih guys, simple banget ini, waduh ini, mantep, kijang kotak tahun 8 berapa om? 86 guys, nih ini kata ownernya om Herman, dari apa tadi, dari busuk sampai sekinclong gini guys. Waduh, mantep banget, Om. Nah, saya perhatiin tank bensin, Om.
Kenapa ditaruh di atas, Om? Biasanya kan di bawah. Sekarang kalau kita ceritain, yeah, tank bensin di bawah, resikonya banyak, Om. Ada polisi tidur, mentok, ceduk, bocor. Bocor, ya. Yeah. Nah, amannya kita taruhlah di dalam sini. Itu. Kalau saya taruh lagi di bawah, Om, udah habis, Om. Pasti. Rata pokoknya deh. Pasti nih. Pasti rata. Kalau tutup bensin emang di sini, Om? Tutup bensin asli. Asli di sini. Asli bawahnya. Iya, cuman Om Herman, guys, ngerubah tank doang, Om, ya, yeah, ditaruh di atas. Mm-hmm. Ya gitu, guys, resiko mobil ceper kalau di kolong kata Om Herman tadi. Bocor aja kena posisi tidur. Mantep nih, guys. Om, belakang, Om. Oke, siap. Om, dari mana dulu nih, Om? Oke, Om aja. Asik, kita jam saja, Cina. Oh, ada nama apa nih, Om? Ya, iseng-iseng, Om. Ya, baca, ya. Tak perlu kaya, yang penting bahagia. Bahagia, penting sehat. Walafiat, guys, ya. Keren. Mantep. Om, itu turun bawa, Om. Lampunya, Om. Lampu kita pakai custom. Wah, iya. Sen, lampu rem. Gawa kikonya hidup kok sama lampunya. Iya, ini buatan sendiri, Om? Enggak. Ini iseng-iseng. Iseng-iseng. Temen yang bikin. Oh iya. Mantap, guys. Keren. Kayaknya Kijang Kotak baru ini doang, Om, ya. Yang pakai custom lampu panjang gini, Om, ya. Kekinian, guys. Mantap. Om, knalpot, Om. Merek apa nih, Om? Knalpot. Iya. Biasa, Om. Remos biasa. Remos biasa. Alhamdulillah. Header, Om. Header. Header. 431. Spek mini poolnya? Ya, 431. 431. Iya. Ya. Pakai roran lagi apa gimana, Om? Enggak. Full langsung ya. Iya. Stainless. Set ke belakang, ya. Iya. Mantap, guys. Ini depan belakang, Om. Depan belakang. Sorry. Kanan kiri maksudnya. Kanan kiri, guys. Nah. Plat nomor juga udah ini, Om, ya. Udah di apa namanya? Iya. Pakai Mika lagi, Om, ya. Apa? Gantungan. Dudukan ini, Om, ya. Ih, keren nih, guys. Bisa ayun-ayunan. Kalau enggak gitu dia keajar tangguh habis. Habis pasti patah, Om. Kalau gini kan ngilu gino, aman. Set tuh. Hey, keren. Aman. Om, apa lagi nih, Om? Waduh. Apa lagi dong? Interior, Om, ya? Interior? Siap. Interior, guys. Mantap nih. Nah, ini untuk dalam banyak, Om, ya. Interiornya nih, guys. Keren banget nih, Om. Ini apa namanya? Warnanya merah kuning, Om, ya. Oke, Om Herman. Nah, ini dari mana dulu nih, Om? Audio dulu aja, ya. Iya, siap. Audio. Om, itu pakai mounting, Om, atasnya. Ya, atasnya mounting, dibaut dengan stopnya 5. Ini 3. Tiga ini, ya, dibalut dengan akrilik. Pakai lampu biru, lampu. Guys, jadi keren, Om, ya. Wih, cerah pokoknya. Ini kanan kiri, Om, ya. Kanan kiri Om, atasnya pakai monoblock apa nih, Om? Monoblock aja, power aja, Om. Monoblock nggak ada uang ya, Om. Waduh, selalu ya. Gitu sama ini aja, kapasitor aja. Kapasitor, merek ya. Apa nih, Om, kapasitornya? Kapasitor ya biasa, Om, sesuai dengan kantong, Om. Ya deh, selalu begitu, guys. Om Herman ini, waduh. Jadi plafonnya ini, Om, di ini ya, di custom lagi, Om, ya. Custom. Om, Android. Ya. Pakai Android apa nih, Om? Android saya kemarin pakai apa nih namanya? Yeah. Apa sih? Pokoknya Android aja, ya. TV dah gitu. TV. Berapa ini, Om, nih? Ukurannya nih. TV ukurannya saya juga lupa nih berapa ini. Kalau enggak salah 9 in, Om. 9 in, ya. 9 in. Iya. Nah, ini juga banyak mobil-mobil klasik-klasik. Klasik-klasik, guys, gitu. Om. Nah, subwoofernya, Om. Berapa? Subwoofernya 12 in. 12 in pakai merek JBL. JBL. Pakai ini lagi, Om, ya. Apa namanya nih? Ini nih, aduh. Iya. Ngejaga gitu. Jaring. Ya, pokoknya gitulah. Nanti netizen komen aja. Om, kalau ini speedometernya masih Orion, Om? Orion. Orion, ya? Iya, Orion. Pakai Orion. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Nah,
kalau dashboard emang kayak gini Om ya? Asli kayak gini, bawaan lahir. Bawaan lahir, ya. Iya. Cuman Om Herman dibalut lagi Om ya. Dibalut lagi. Iya, mantep nih guys. Nah, kanan kiri mounting, mantap. Om, setirnya pakai apa nih Om setirnya? Setir pakai Momo. Momo? Original. Original. Original nih guys. Nah, original sih enggak Om. Cuma sekelas ini aja. Sekelas apa nih? Sekelas kantong Om. Aduh, selalu begitu Om Herman nih. Nah, ini juga pokoknya ini mobil guys, rapi. Joknya juga udah disopa Om ya. Iya. Udah disopa ini. Nah, belakangnya juga ini aduh empuk banget nih guys. Aduh, ini mah benar-benar deh keren. Mantap. Mantap pokoknya, mantap ini mobil. Om Herman. Nah, setahu saya tadi waktu mobil ini nikung kayaknya beloknya agak enteng banget sih Om. Ya, ya cuman pakai postering aja. Udah pakai postering. Oh, udah pakai postering ya. Nih, guys. Karena kalau enggak pakai postering, kita ya. Jadi bawaannya Auriga, Om. Auriga. Beratnya bukan main, Om. Iya. Jadi power spiring. Oh ya, power spiring. Spiring kedua, Om. Power spiring. Ya, power spiring. Nah, tadi juga Om pas lihat mesin ini adem banget ya, Om. Mm-hmm. Kalau mesin udah dirubah apa gimana ya, Om? Spek standar. Standar aja. Standar. Nah, kita main dia itu aja. Iya. Yeah. Postering, postering sama monipo. Sama... Udah, itu aja. Udah gitu aja. Iya, Om, tadi pas tadi lihat ketika lihat saya nikung kayak enteng banget gitu. Ternyata udah pakai postering, Om ya. Postering. Heeh. Ya. Kalau belum dipasangin postering jadi pospiring, Om. Pospiring. Spiring berdua. Spiring berdua. Iya. Oke, oke, mantep nih guys. Aduh, ini mobil tua-tua keladi. Keren. Ya, mungkin jadi. Mm-mm. Oke, Om Herman, mungkin video reviewnya segitu saja, Om ya? Yeah. Oke. Om, saya pengen kepo nih, Om. Ini dari awal ngebangun Om nih ya. Mungkin ini pasti mahal banget nih, Om, biayanya. Banget enggak ya. Murah banget enggak ya. Standaran aja ya. Kalau kata kita standaran ya, apansa tahun tua sedang lah. Apansa tahun tua iya 2007 ya, segitulah ngebangun dia dari nol. Ya, dengan senang hati ya, jadilah kayak gini iya. Mantep nih guys, ini aduh kata Om Herman ini mobil dari apa tadi Om? Aduh, keren banget. Ya mungkin guys untuk biaya keseluruhan, backstreet aja Om ya, yeah. Belakang layar guys gitu, yeah. Mantap. Orang selalu merendah guys. Senang banget saya. Om Herman, terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan ya, untuk nge-reviewnya Om ya. Oke, mantep. Mungkin dari kita, halo Neng, ini anaknya Om Herman. Mungkin segitu saja Om ya, siap. Video sore ini, karena udah sore guys, ini cuacanya juga mendung-mendung. Terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios guys, dadah. The day I die.